Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News. Kali ini Lamongan News akan membahas. Menengok ke belakang, Iwan Setiawan bisa jadi cambuk untuk Persela Lamongan? Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela. Timnas Indonesia, Lamongan. Pelatih Persela Lamongan Iwan Setiawan sedang berusaha keras untuk meningkatkan performa tim asuhannya agar bisa tampil lebih baik di Derby Liga 1 musim ini. Menurut Iwan, penampilan Persela masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam 3 pertandingan yang berujung kekalahan, yaitu saat berhadapan dengan PSIS Semarang, Persita Tangerang dan Persija Jakarta. Kalau boleh kita sesalkan, ada pertandingan-pertandingan yang semestinya kita dapat poin, seperti halnya kita lawan PSIS. Tapi kita kebobolan di injury time, kata Iwan. Kekalahan atas PSIS tersebut memang terasa begitu menyakitkan, sebab sepanjang pertandingan Persela mampu mengimbangi permainan PSIS dan beberapa kali mampu menciptakan peluang. Sedikit kelengahan di penghujung laga membuat Persela gagal meraih poin di laga perdananya. Masalah konsentrasi pemain juga kembali terulang, saat menghadapi Persita pada pekan ketiga dan Persija pada pekan keempat. Di 2 laga tersebut Persela harus menerima kekalahan, meski tampil lebih dominan. Pada saat kita harus kehilangan poin saat melawan Persita Tangerang, kita bermain dengan jumlah orang yang lebih, di mana kita juga sangat dominan. Terus pada saat kemarin kita lawan Persija kita kalah, itu kita luar biasa. Kita sama-sama tahu, bahwa Persija sangat kuat sekali dalam bermain dengan gaya possession. Tapi pada saat bertanding melawan kita kemarin, malah kita yang lebih dominan possessionnya. Kalau nggak salah 60-40%, katanya. Selain masalah konsentrasi pemain, faktor lain yang membuat Persela Lamongan kehilangan poin dari 3 pertandingan tersebut adalah, buruknya penyelesaian akhir. Ini akan menjadi semacam cambuk, bahwa jangan mengulang. Jadi untuk kedepannya kami tidak boleh lagi mengulangi kesalahan ini, supaya bisa maksimal, sehingga insya Allah akhir kompetisi, kita berhenti di papan atas, sesuai dengan mimpi kita, ucap Iwan Setiawan. Sampai di sini dulu ya dulur El Amania, bantu subscribe, ya dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya.